9 menu makanan favorit khas Idul Adha. Enak banget. Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban. Daging kurban tersebut nantinya akan diolah menjadi menu makanan yang enak dengan bumbu menggoda. Umumnya, kurban di Indonesia menggunakan sapi, kambing, atau domba. Nantinya, daging kurban akan diterima oleh orang yang berkurban, tetangga sekitar, atau teman, atau kerabat, serta fakir miskin. Banyak olahan makanan yang bisa dibuat jika Anda mendapatkan daging kurban. Jangan sampai bingung atau hanya memasak menu makanan yang itu-itu saja. Berikut menu makanan favorit khas Idul Adha yang bisa Anda coba. 1. Sate. 2. Rendang. 3. Gulai atau gulai. 4. Sop daging. 5. Semur. 6. Tongseng. 7. Tengkleng. 8. Rawon. 9. Bakso. Itulah 9 menu makanan favorit khas Idul Adha yang enak banget dan wajib dicoba. Namun, jangan kalap dan harus tetap perhatikan kesehatan Anda. Semoga bermanfaat.